Penemuan mayat itu kita melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP kita bisa mendapatkan beberapa indikasi, barang bukti dan petunjuk yang mengarah kepada tersangka. Ada kita menemukan alat CCTV, dari situ kita pengembangkan beberapa saksi dan akhirnya Satreskrim bisa melaksanakan penangkapan terhadap tersangka ini atas nama AR. Setelah kita lakukan penangkapan, kita melakukan pemeriksaan investigasi pendalaman terhadap tersangka, kita bisa mendapatkan motif. Kenapa yang bersangkutan, kita ketahui bahwa terbangun atas dasar adanya dendam terhadap korban. Kenapa korban ternyata menjalin hubungan khusus dengan ibu tersangka. Kemudian dia merencanakan untuk melakukan aksinya pada tanggal 17 Desember ini.